Halo sahabat YouTube, likers, viewers, subscriber KD Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kusmun Jola di proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Di hadapan nampak jembatan baja atau super large bridge yang ada di Padalarang. Nampaknya sebentar lagi akan dipindah sesuai jadwal atau sebagaimana jadwal yang beredar. Lanjut kita ke lokasi ya sobat YouTube. Jadi memang nampaknya jembatan super large bridge atau jembatan panjang, jembatan baja proyek kereta cepat Jakarta Bandung sudah selesai ya. Sudah selesai dikerjakan di atas kerangka besi yang ada yang warna coklat itu, dan di atas adalah jembatan. Dan nampaknya sebagaimana jadwal akan dipindah ya. Pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat. Segala persiapan sedang dilakukan saat ini. Dan lanjut kita akan lihat dari sisi kiri ya, sebelah sana yang dekat rel kereta api. Nampak bahwa jembatannya memang sudah siap untuk didorong ke arah tol. Sepertinya sudah mulai ada ya semacam percobaan ya. Percobaan pengangkatan dan digeser tipis-tipis ke arah jalan tol. Kita lihat ya, atau mungkin semacam uji coba mesin. Penasaran melihat bagaimana sebetulnya jembatan ini diangkat atau dipindahkan, digeser. Kita coba lihat apakah akan ada uji coba pengangkatannya sore hari ini. Nampaknya baru latihan mesin saja ya. Ya, sebagaimana kita maklumi, di sebelah kiri ini adalah jalur ganda kereta api Indonesia ke arah stasiun Padalarang ya. Sebagaimana terinformasi tadi dari security, tepatnya penjaga keamanan, bahwa ini uji coba jam 3 nanti akan dilakukan. Dan tentu saja yang penting kita tidak mengganggu pekerjaan ya, dan kita akan melihat ini proses ini sobat YouTube. Jadi ada uji coba nanti akan dilaksanakan tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat terkait pemindahan jembatan baja super last bridge yang ada di Padalarang untuk menyeberang ke jalan tol